Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Teman-teman, kembali lagi bareng saya Dewi Pobo. Mungkin sekarang sore ini teman-teman lagi nyiapin buka puasa bersama. Saya sama Matilde hari ini sedang berada di hotel. Seharian kami ada di hotel, saya dan Matilde kami istirahat. Matilde nggak bisa berenang di ini teman-teman, nggak bisa berenang karena kakinya sedang sakit. Mbak Rini, selamat sore, apa kabar? Ini tumben-tumbenan ya saya live di sore hari. Di Bali mendung teman-teman, dan hari ini rencananya sore ini Nacho akan tiba dari Singapura ke Bali sore ini. Mati lihat itu. Kasih mati lihat teman-teman. Iya, nggak bisa berenang. Jadi Matilde kakinya sedang sakit teman-teman. Kemarin waktu pas di Jambi itu Matilde kenapa sayangku? Kena motor. Kakinya kena knalpot, jadi agak terbakar gitu kakinya. Dan nggak bisa kena air kan, kalau kakinya terbakar harus nunggu sampai kering teman-teman. So kami santai-santai di hotel dari tadi pagi ya sayangku. Kita nggak kemana-mana karena juga kakinya nggak bisa kena panas. Kalau masih luka kena panas nanti takutnya lukanya kalau kering nanti bekasnya ini teman-teman, membekasnya lama gitu. Jadi menghindari kakinya kena matahari panas. Juga nggak boleh kena air karena agak masih basah, nanti kita tulis gimana lukanya. Iya, Matilde senang di rumahnya Mbak Putri, senang apa enggak nak? Itu teman-teman, itu sebenarnya agak bosan, agak kasihan juga karena sebenarnya dia bisa main di air, cuman ya itu kakinya nggak boleh kena air, dan mandinya juga masih saya lap mandinya Matilde karena nggak boleh kena air. Di Bali sekarang sore teman-teman jam 5:30, mungkin kalau di Indonesia bagian barat masih jam 5:30 ya, mungkin teman-teman yang bagian Indonesia timur sudah berbuka puasa. Di sini mungkin orang-orang siap buka puasa, dan di Indonesia barat mungkin teman-teman masih baru cari-cari ide untuk masak apa sore ini. Mbak Materni dari ya, selamat sore Mbak Rohaya, apa kabar? Mbak Nurme, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Sehat-sehat ya. Halo Mbak Dela Cati, terima kasih. Salam dari Selasih. Mbak Elmi, apa kabar? Ingin sekali main air ya Mbak Dela. Kalau kaki yang ini bisa, tapi jangan disentuh di air. Kalau yang ini nggak bisa. Oke? Okay? Go. Bisa sedikit, kalau yang ini bisa sedikit. Di sebelah sana itu ada tangganya, tapi jangan turun ke bawah. Oke? Okay? Sini cek lu ibu. Sugeng santan, sugeng santan Mbak Titi. Ya, Matilde alhamdulillah ikut puasa. Masih di Jambi. Ini saya sekarang sama Matilde ada di Bali, teman-teman. Oh, saya belum sempat cerita ke teman-teman kenapa kami buru-buru pulang ke Bali. Nanti lah ya di waktu yang pas saya ceritakan. Saya tak menarik nafas dulu, teman-teman. Istirahat sebentar, nanti kalau sudah settle hatinya, pikirannya nanti baru saya bisa cerita, biar ceritanya nanti bisa dengan tenang, dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang tenang. Kalau hatinya belum tenang nanti kalau ceritakan takutnya malah ceritanya ngambreng, kalau orang Jawa malah kemana-mana gitu ceritanya. Mbak Nakula, apa kabar? Balinya di mana? Ini saya sekarang lagi di Jimbaran, Mbak. Mbak Saniman, waalaikumsalam. Mbak Liza, Kuala Lumpur, apa kabar? Mojokerto, Mbak Ranti, Mbak Ferinande, Mbak Suryani juga, apa kabar? Mbak Nila, selamat sore. Matilde, kata tante selamat sore katanya. Matilde nya di sini teman-teman. Kami lagi ada duduk di pinggir kolam, tapi kita nggak bisa berenang. Mbak Hesti, nanti insya Allah dari Bali ini kita akan ke rencananya belum beli tiket untuk ke Jawa, tapi ada beberapa alternatif. Mungkin kita akan ke Surabaya dulu karena ada klien mau datang kalau jadi, dan kalau kliennya nggak jadi datang kita mungkin nanti dari Jogja ke Solo, atau dari Jogja ke dari Bali ke Solo, atau dari Bali ke
Jogja karena Bali sama Jogja deketan, jadi kita bisa Jogja Solo bisa kita tempuh pakai kendaraan gitu. Ini kamera saya kayaknya nggak mirip ya teman-teman. Mbak Putrinya nggak dibawa karena kemarin kita perginya ke sungai mendadak, karena sebenarnya saya mau aja ibu, minta teman-teman ini kok agak miring-miring. Sebenarnya itu saya mau aja ibu barengan tanggal 1, karena ibu kan memang rencananya mau lebaran di Jogja ya, dan kakak saya, mas saya mau lebaran di Lombok gitu. Jadi memang ibu memang rencananya lebarannya di Jogja, nanti rencana itu barengan. Cuman karena ada sesuatu dan lain hal dan saya harus terbang segera ke Bali, kita harus keluar dari Sumatera, harus segera meninggalkan Jambi. Akhirnya ibu nggak bareng sama saya, mungkin nanti bareng sama mas saya sampai Jakarta. Terus nanti mungkin di Jakarta akan ke Bogor dulu ke rumahnya Mbak, belum tahu teman-teman. We'll see, karena memang yang kami lakukan ini, kenapa sekarang saya ada di Bali juga di luar rencana juga. Mbak Baraka, apa kabar? Mbak Nurlita Effendi, apa kabar? Iya, kami sudah sampai Bali lebih cepat dari yang kami rencanakan. Rencananya saya sama Matilde itu ke Bali tanggal 1 ke Jakarta, tanggal 2-nya ke Bali, rencananya gitu. Tapi kita merencanakan, kita nggak tahu takdir membawa kita kemana, kita cuma bisa merencanakan, teman-teman. Mbak Nurlita, selamat sore. Mbak Latif, waalaikumsalam. Buat bukaan apa? Kami nanti buka puasanya mau ke restoran di hotel aja, terus nanti kalau di hotel makanannya kita nggak kenyang atau nggak sesuai sama selera, nanti mungkin mau pesan GoFood aja teman-teman. Terima kasih Mbak Afa, Mbak Kathy, salam kenal dari Solo, salam kenal kembali Mbak Riyadi, Mbak Afiza. No problem. I'm live so it's okay. ada bola kolamnya. Lagi ada orang main bola di kolam teman-teman. Mbak Ani, terima kasih. Mbak Rehan. Mbak Sri, Mbak Rini. I think your ball is like us. Tapi Matilda nggak apa-apa. Matilda alhamdulillah nggak apa, cuman ya agak sedikit bosan karena nggak bisa main air teman-teman. Sini sayang, sini papanku sini. Matilda mau berbuka puasa apa nanti sayang? Papa coming soon ya, Matilda, you know? Ya? Yeah? Matilda mau apa sekarang? Yang Matilda mau sekali. Matilda full. Mandi di pool? Berenang? Iya, tapi nggak bisa. Kalau gitu main air bisa, tapi cuma kakinya, oke? Okay? Mau nggak bisa. Cuma kakinya yang ini? Terus boleh. Boleh. Matilnya sedih teman-teman karena nggak bisa ke kolam. Cuk? Mau tunjukkan ke teman-teman nggak kakinya yang sakit, Man? Enggak? Matilnya nggak mau nunjukin kakinya yang sakit ke teman-teman. Nanti kalau sudah kering, sepertinya 2 hari lagi kering dan nanti dia bisa main air. Oke? Okay? Bisa kita jalan-jalan. Ya. Yeah. Kita jalan-jalan sama papa, terus next day-nya Matilda bisa berenang. Set oke? Okay? Oke? Oh, kasihan Matildanya sedih teman-teman karena enggak bisa berenang. Di sini gue perlu sini. Tuh. Gue perlu. Oh, oh aksiden ya kan Matilda? Kasihan teman-teman. Nangis oke? Kalau mati dan nangis itu sedih sekali. Iya, jangan sedih ya. Kita harus keringkan ibu kakinya. Kalau sudah kering kakinya, nanti baru kita bisa berenang, kita bisa main ke laut. Itu sedih juga. Mbak Putrinya nggak diajak karena sebenarnya ke Bali itu dadakan teman-teman. Sebenarnya itu nggak ada rencana saya ke Bali secepat ini tuh nggak ada. Jadi bahwa Mbak Putri dadakan juga nggak bisa. Mbak Putri juga banyak janji dengan klien-kliennya di sana. Mbak Putri juga punya acara sendiri. Mbak Putri punya agenda sendiri kapan ke Jogja. Jadi kalau dadakan-dadakan gitu nggak bisa. Sebenarnya Matilda bukan karena nggak ada teman kecilnya teman-teman, karena Matilda itu mau berenang, cuman kakinya sakit, nggak bisa kena air. Gitu.
Sepertinya mati lu kena kena kot, teman-teman. Halo, Mora, ini Mbak Welni. Mira, jangan nangis cantik. You bisu you, apa katanya tante? Lu enggak kebaca. You be fine soon, sweetheart. Terima kasih, tante. Terima kasih. Gimana dari bisa yang mati lu? Mati lu bisa berenang kalau mau, cuma nanti kakinya enggak bisa. Iya, itu makanya gue bilang sering dulu kalau battery nanti baru mati lu bisa berenang. Lama sekali dia berenang. Enggak apa-apa. Pokoknya sekali lu pergi mesti. Dan ibu janji mau bawa mati lu ke tempat yang gembira. Ingat yang anaknya pintar sekali menari itu, yang pintar bahasa Inggris itu, nanti dia bisa main sama dia, berenang sama dia. Kita mau tinggal di villanya dia nanti. Oke? Nanti patung papa kan? Kita kan nunggu papa di sini. Nanti kalau papa udah kesini, nanti kita pindah hotel. Kita mau pergi berdua nggak bisa. Nanti papa kesini kasihan. Kita ada di mana? Di mana anakku? Di mana istriku? Sebentar lagi, paling satu jam lagi papa sudah sampai. Oke? Okay? Matildenya sedih, teman-teman, nggak bisa berenang, kakinya sakit. Ya, soalnya kurang jelas ya, maaf teman-teman. Oh, lu tahu? Matilde bisa ambil iPadnya, Matilde, biar nggak sedih. Oke, okay? Bawa ke sini. Ada baterainya apa nggak iPadnya? Ya, ada banyak. Nanti kalau running kita lari ke sana. Ini kalau running kita nanti lari ke kamar. Apa mau pakai HP-nya ibu? Tapi ini HP-nya ibu sudah baterainya apa enggak? Baterainya sudah mau habis. Ambil iPad-nya mati deh di kamar ya. Jayapura Papua, terima kasih Mbak. Saya tak ngurus Matilde dulu ya teman-teman, karena Matilde lagi sedih, lagi butuh teman ngobrol sama ibunya, karena nggak bisa berenang, jadi dia sedih. Iya, saya sudah punya obat luka juga untuk kakinya Matilde, cuman tinggal nunggu kering aja, karena lecet semua teman-teman, jadi terbakar tapi terkelupas gitu loh. Jadinya saya Matilde nggak mau nunjukin ke teman-teman, jadi saya respect keputusannya dia mau nunjukin lukanya. Gitu, oke teman-teman, nanti sambil nunggu Nacho datang, mungkin sekitar 45 menit atau 50 menit lagi Nacho nyampe ke hotel. Saya tak menghibur Matilde dulu, mungkin jalan-jalan di sekeliling hotel gini. Dan selamat menyiapkan buka puasa untuk teman-teman semua. Matur nuwun, sehat-sehat selalu. Dalam saya, dalam. Dalam. Besok. Oke teman-teman, matur nuwun sudah bergabung di live kami di Tante Osia Datu. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye. Matilde mau bilang apa sama teman-teman? Selamat buka puasa. Selamat berbuka puasa. Di komen. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.